Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita lagi ada di Kalimas, Surabaya. Jadi pemirsa, pemesanan tiketnya itu lewat https://tiketwisata.surabaya.go.id dan itu pemesanannya setiap jam 3 sore. Dan di sini seperti yang tertera di sini tidak melayani pemesanan on the spot ya. Untuk harganya Rp4.000 per orang. Ini Mira antrian pertama. Jadi tiketnya di scan terus tinggal bayar. Terima kasih. Mana tiketnya, liatin. Kedeketan. Oh ini. Itu untuk 3 orang dah ya? Untuk 3 orang. Yuk. Oke. Liatin aplikasinya, Bi, coba. Aplikasinya. Mana aplikasinya belum terbuka. Nah, ini kayak gini nih pemirsa hasilnya ya. Oke. Oke, yuk kita antri naik. 3. Ya, terima kasih. Ini Amira sudah enggak sabar nih. Depan Mir. Langsung Mir, yang depan, oh sana yang depan. Oh, pakai ini. Sik. Mir, tolongin Umi. Yeah. Dekatnya supir. Teman supir. Abi pakai pelampung. Oke, kita mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa, udah gelap jadi lampunya bagus banget nih. Wisata Kalimas adalah wisata yang menggunakan perahu motor mengelilingi anak sungai dari Sungai Perantas yang mengalir ke arah timur laut menuju Selat Madura. Eksotisme wisata air di Kalimas. Pemandangan sungainya di malam hari indah sekali dengan warna-warni lampu.
pembelian tiketnya harus melalui online ya, yaitu ke website tiketwisata.surabaya.go.id mulai dari jam 15 sore ya. Ada dua rute nih, satu rute panjang berangkat dari Monumen Kapal Selam ke Siola pulang pergi dengan harga Rp10.000. Ini sudah termasuk wisata kapal selam sekaligus mampir ke Museum Pendidikan. Untuk rute pendek seperti yang ada pada video ini, yaitu berangkat dari Taman Prestasi menuju ke Museum Pendidikan PP dengan harga Rp4.000 saja.
sampai ternyata butuh 10 menit untuk PP. Kita parkir dulu. Gimana tadi perasaannya Alvira, ceritain? Deg-degan, abi-abi. Santai aja. Sudah terobati nih penasarannya ya. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.